Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari resmi meluncurkan Klinik Keuangan Daerah Manokwari Bisa atau yang disingkat Klinik Kuda Manis. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Manokwari memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan yang tahapan prosesnya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan hingga pertanggungjawaban yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu mereka pun membuat sebuah klinik keuangan yang diberi nama Klinik Keuangan Daerah Manokwari Bisa atau disingkat Klinik Kuda Manis yang berlokasi di lobi lantai 2 kantor Bupati Manokwari. Melalui launching Klinik Kuda Manis itu, Wakil Bupati Manokwari Edi Boy berharap bisa dijadikan sebagai tempat sentral untuk sarana koordinasi dan konsultasi, serta secara tidak langsung sebagai tempat atau wadah pelatihan bersama terkait pelaksanaan pengelolaan, pertanggungjawaban keuangan maupun rekonsiliasi. Pada kesempatan ini saya berharap dengan pelaksanaan launching Klinik Kuda Manis sebagai pusat atau tempat atau wadah sentral sebagai sarana koordinasi dan konsultasi serta secara tidak langsung sebagai tempat atau wadah pelatihan bersama terkait pelaksanaan pengelolaan pertanggungjawaban keuangan. Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manokwari, Stevie Musu, mengatakan, guna menuju kesuksesan dalam proses penataan keuangan, maka BPKAD Kabupaten Manokwari mengambil inisiatif untuk membuka klinik pelayanan guna penataan usaha keuangan pemerintah Kabupaten Manokwari agar bisa lebih cepat, sehingga pengurusan SPD yang tadinya terbilang lama bisa dipersingkat dengan proses yang baru. Kami coba menggagas proses pengajuan SPD, SPP, SPM yang tadinya ya, kita lakukan dengan sistem yang lama kita akan berubah sehingga proses itu bisa dilakukan dalam waktu satu hari. Dalam pengertian, pola kerja yang lama kita ubah, SPP yang tadi harus masuk di TU, kita ubah akuntansi langsung terjun ke lobi depan untuk memverifikasi itu SPP, SPM. Usai memberi arahan, Wakil Bupati Manokwari yang didampingi Kepala BKD Kabupaten Manokwari melakukan peninjauan ke setiap ruangan. Natalino Kerewai mengabarkan.